Jadi nanti Mas Dewo yang akan tentukan siapa yang akan berangkat ya, Mas? Iya, nah. Tapi sampai sekarang gue belum tahu siapa orangnya. Tapi gue janji, malam ini gue akan tentuin siapa yang akan berangkat. Ya? Oke, siap. Eh, hey, yuk. Tuh, ini Gista kemana sih? Gimana sih? Kan udah harusnya meeting kita sama klien. Kok lewat banget kerjanya? Gis, lo di mana sih? Harusnya kan lo standby di ruang meeting. Iya kan? Kalau lo pada pergi. Mas, saya di sini, Mas Ari. Hei, itu dia. Stay meeting room klien dari tadi. My God. Oke, guys, kita mulai aja ya. Sebelumnya gue akan perkenalkan dulu. Ini adalah Hana. Dulu mau jadi kreatif, tapi dipindahkan ke account eksekutif. Halo, Karin. Hana. Hai, Han, apa kabar? Dan di sini ada Mbak Nika. Mbak Nika adalah klien kita dari Telkom. Halo, Kak. Bisa. Karin. Nika. Iya. Sorry ya, pakai masker lagi abis operasi. Han, dulu lo temennya Putri kan? Kita udah pernah ketemu lagi. Oh iya, Mbak. Iya, waktu di kan di atas itu. Iya. Iya, ini jadi kebetulan aku katanya jago ngomong sama pintar jualan gitu, makanya dijadiin kawan eksekutif. Jadi gimana untuk built-in-nya? Jadi Telkom Indonesia berencana untuk meluncurkan satelit nih. Nah, satelit terbaru ini namanya satelit Telkom 3S. Telkom sendiri sudah mengoperasikan dan berbisnis satelit itu udah 40 tahun, Mas Dewo. Nah, jadi udah expert banget. Nah, dan satelit yang terbaru ini adalah satelit ke-9 sejak Telkom Indonesia pertama meluncurkan satelit itu dari tahun 1976. Dari 76? Iya. Cukup lama ya. Iya, sudah 40 tahun. Iya. Oke, nanti itu lokasinya di mana, Mbak? Di Guyana Space Center. Itu terletaknya sih di Kourou, Guyana Prancis. Itu salah satu kota di Amerika Selatan. Tapi sebelumnya nanti kita akan singgah ke Prancis, itu tempat pabrik pembuatan satelitnya. Dan Telkom ingin ada tim dari MAP yang meliput ke sana, Mas Dewo. Oh gitu. Oke. Good. Ya, yeah. Nah, sejauh ini saya udah ngerti sih. Oke, ada Karin, Gista, ada yang mau ditanyain lagi atau gimana? Untuk nanti yang akan berangkat siap. Oh, kalau itu nanti kita meeting internal aja ya. Yang pasti salah satu dari kalian. Oke, Mas Dewo, Mbak Gista, Mbak Karin, dan juga Mbak Hana. Nah, nanti kan peluncuran satelitnya itu 15 Februari subuh waktu Jakarta kan. Jadi aku pengennya ada breaking news di Net 5, terus berikutnya ada Indonesia Morning Show, terus ada Net 12, dan seterusnya. Pokoknya seharian itu harus padat lah berita tentang peluncuran satelit itu. Ini saya tambahin ya, Mbak. Sebenarnya kalau bentuk ya pengen kayak Indonesia Morning Show atau ini talk show segala macam, ini kan talk show. Kita juga di Entertainment News bisa bikin talk show juga sih. Tapi gitu. Mungkin karena memang yang benar-benar talk show di kita juga udah ada gitu, ini talk show. Jadi mendingan lebih baik sih di ini talk show sekaligus, Mbak. Itu lebih bagus sih. Cuman kalau di Entertainment News tuh ada liputannya, Mbak. Jadi kita bisa di Entertainment News. Oke, jadi kita udah sepakat ya. Konsep built-in ini adalah PTC, alias piece to camera, ya, sesuai dengan yang sudah kita jelasin tadi. Oke, Mas Dewo, aku setuju banget sih, biar konten peluncuran satelit Telkomnya juga terdeliver dengan baik kan ya. Iya. Oke, siap. Berarti untuk konten saya serahkan langsung tim produksi ya. Siap. Iya, Ana. Jadi untuk Karin dan Gista, siap. Kalian siapin anak buah kalian ya. Hari ini juga gue akan kabarin siapa yang akan berangkat. Siap, Mas. Ya? Yeah? Oke, good. Waktu Indonesia Bercanda kali ini adalah gabungan dari hasil editing Karin dan Gista. Dan ternyata, jika Karin dan Gista kerjasama, itu bisa menghasilkan sesuatu yang perfect, yang luar biasa. Walaupun beda taste, tapi bisa saling melengkapi. Nah, yang gue mau dari kalian adalah kalian harus bisa mencontoh produser-produser kalian ini. Harus bisa saling nge-backup, saling support. Jadi jika ada rollingan nanti atau diperbantukan, kalian udah gak ada yang canggung lagi. Dan gue gak mau ada gap sama sekali. Apalagi sebentar lagi kalian itu akan menghadapi event besar, event akbar, yaitu ulang tahun Net yang keempat pada bulan Mei. Jadi kalian harus sudah bisa nge-blend.
Kalian paham? Good. Oh ya, satu hal lagi. Jadi setelah gue putusin untuk build-in di Guyana, Perancis, yang akan berangkat ke sana adalah thank you.